Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu majlis mempersilakan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi Malaysia, merangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tacha Wang Seng Hao. Tak amai Cina malam ni. Warnakam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis, sahabat-sahabat pimpinan yang amat berhormat, Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Chia Kuan Yau, Saudari Saraswati, Datuk Mahfuz ada. Tadi saya tengok banyak juga YB kita, Saudara Calvin ada kat belakang tu. Mungkin ada yang makan burger kat belakang. Saudara Saifuddin Nasution, Setiausaha Agong akan sampai. Dan sudah tentu calon kita Cikgu Johari, dia tengah buat apa tu pun tak tahu tu. Ada. Malam ini kita genap satu minggu kempen. Saya selama satu minggu saya berada di China. Jadi saya selepas mengumumkan calon, sebelum penamaan calon itu, saya terus kena pergi ke China untuk rangka kerja rasmi. Jadi untuk tempoh seminggu yang lepas, memang saya meneliti laporan-laporan dan melihat daripada jauh lah perkembangan dan persaingan kempen kita setakat ini. Kempen kita sedara-sedari antara Kerajaan Perpaduan dan juga Perikatan Nasional, setakat ini ada dua perkara besar lah. Satu soal calon, satu lagi segala maki hamun yang dikenakan terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam ini oleh kerana saya akan mula tiap-tiap hari, saya balik hari Khamis hari itu. Jadi Sabtu, Ahad dan sampai minggu depan saya akan terus berkempen di sini. Jadi seperti biasa kita nak mula, kita kena imbas balik dekat mana kedudukan kita. Kita mula soal calon. Di sebelah Kerajaan Madani kita ada Cikgu Johari, yang saya tak payah huraikan, semua orang tahu dia cikgu yang lama berkhidmat di sini. Bukan saja jadi cikgu kepada anak murid, dia jadi cikgu kepada cikgu. Jadi saya tak nak sebut panjang ini tu. Saya nak sebut yang saya tengok daripada jauh tentang lawan dia, iaitu Saudara Abidin kan? Abang Bidin. Saya duduk jalan-jalan, tu Abang Bidin. Sebab saya nak beritahu, saya duduk jalan-jalan belum jumpa lagi Abang Bidin. Malam ini saya ceramah, Abang Bidin tengah senyum kepada saya. Baik. Abang Bidin diumumkan ada ISO. Saya tak salahkan dia tau, saya rasa lagi. Sebab bukan dia yang mengaku dia ada ISO. Dia tahu kalau ISO ni untuk mesin, untuk syarikat sebenarnya. Kalau ia pun Perikatan Nasional betul-betul nak tunjukkan dia nak baiki masalah air dekat Sungai Bakap, janganlah umum seorang calon yang sama dengan batang paip. Sebab batang paip dia ada ISO. Manusia tak ada ISO. Saya duduk tengok daripada China, saya baru terfikir, rupanya adik bongsu saya, dia ada jawatan kanan dekat British Standard Institute. Semua orang tengok British Standard Institute ni menantang apa? ISO ni, yang mengeluarkan dan membangunkan ISO ni ada satu institute dalam dunia. Nama dia British Standard Institute. Adik saya ada jawatan kanan, tanggungjawab selain daripada Malaysia juga untuk Asia Pasifik. Saya beritahu kat adik saya, kalau ada ISO,
boleh jadi calon yang boleh dimenangkan untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri, adik saya yang duduk dekat BSI, maksudnya dia boleh jadi menteri besar macam Sanusi tu. Eh? Level dia tinggi lagi. Saya kesian dekat dia lah. Dekat Abang Bidin ni. Bila tengok daripada jauh, dia nak pelepas cerita ISO ni sampai ke sekarang, dia tak boleh pelepas. Dia nak beritahu, bukan saya yang tak cerdik. Timbalan presiden saya tak cerdik. Pergi umumkan, dia tak tahu apa itu ISO. Dia boleh baca ISO tu kelayakan ada ISO. Kita duduk gelak tak? Saya sebenarnya bimbang. Sebab timbalan presiden Tuan Ibrahim Tuan Man yang mengumumkan calon dia ada ISO, ini bukan calang-calang orang. Ini bekas Menteri Air Malaysia ni. Macam mana dia tak tahu ISO? Sekarang jadi kucak-kacik kempen dia. Saya tak bimbang dengan Bang Bidin. Saya bimbang kalaulah satu hari nanti Tuan Ibrahim Tuan Man jadi menteri balik, naya kita habis kita kena ISO kan. Sebab tu saya kata, soal Abang Bidin ada ISO ni satu hal lah. Soalnya ialah, bila Tuan Ibrahim Tuan Man tak tahu ISO tu apa dia, sampai dia ingat ini kelayakan untuk manusia, dia menunjukkan sedara-sedari jauhnya jurang di antara pimpinan kanan Perikatan Nasional yang Azmin Ali suruh kita serah kerajaan kat dia ni. Orang nak bentuk kerajaan masuk bertanding, bukan main serahnya. Dulu kalau masa Azmin 2-3 minggu lepas suruh serah kerajaan kepada Perikatan Nasional, kot Dato' Sri Anwar nak pertimbang saya tak tahulah. Sekarang confirm tak pertimbang lah. Sebab kita tahu kalau serah Tuan Ibrahim jadi menteri balik, habis kita ISO pun dia tak tahu. Itu juga berkaitan dengan soal air. Saya tahu Abi Chow dah sebut banyak, Akmal dah sebut banyak. Nah, baik, cuba kita tanya. Yang jadi menteri air ni dulu siapa? Bukan Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional, bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri air ni Tuan Ibrahim, Tuan Man. Jadi kalau kita tahu Sungai Bakap ni yang sekarang ni kononnya dia jadikan isu, suruh lawan kerajaan, jangan undi calon Cikgu Jo kita sebab kononnya masalah air tak diselesaikan. Oi, itu masalah kau lah dulu, kau yang menteri air. Sebab sekarang kita tahu, seperti yang kita dah umumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap bukan masalah Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal paip, masalahnya ialah kerana sumber air dah tak ada. Orang makin ramai, orang kerja makin banyak, kilang makin banyak. Bila orang makin banyak, kilang makin banyak, pejabat makin banyak, sungai banyak tu. Ada, saudara-saudari pernah tengok, kita bangun pagi-pagi, ada sungai beranak, beranak baru, ada sungai baru, ada. Mana ada sungai beranak? Sungai kalau ada sungai banyak tu lah. Dahlah sungai banyak tu. Kemudian, makin lama dia makin, Allah, orang Terengganu kata makin tohor. Kalau orang Penang kata apa, makin tohor ni? Cetek. Okay. Dia makin lama makin cetek. Sebab dia punya lubuk tu makin lama, yalah ada benda kotor, pasir, dia mendap. Jadi memanglah kebiasaannya mana-mana, bila orang makin ramai, sungai itu makin cetek, air makin kurang. Tambah pula sekarang, makin panas. Bila makin panas, air makin kurang. Jadi isu dia. Dan kita masa jadi pembangkang, kita memang tak tahu. Bukan kerja aku. Masa tu kita duduk kejar segala jenis yang rasuah semua ni. Yang bertanggungjawab merancang dan ada kuasa dan ada maklumat semuanya ialah Tuan Ibrahim Tuan Man lah.
Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup sumber air. Kamu tahu bahawa Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa. Apa kamu buat masa kamu jadi Menteri Air? Sebab itu sekarang dengan cepat, tanpa ada kena-mengena dengan Sukai Bangkap pun. Kita dah tengok daripada tahun lepas, kita dah tengok masalah air di Pulau Pinang, masalah sampai ke utara Perak. Bahawa kalau kerajaan persekutuan tidak campur tangan, masalah air ini akan terus berlarutan. Kalau ikut otak Sanusi, senang. Sebab dia kata ini bukan masalah Chow Kuen Yau, ini bukan masalah dia, ini masalah air. Air itu sendiri. Sebab air tu bila dia masuk paip pula, dia lalu macam fikir dia paip pula. Dia masuk dalam paip tu air, dia lalu, dia pergi paip ni, dia tengok rumah ni orang ni Cina. Jadi tak nak masuk lah. Dia pun puting balik. Terbalik. Tan Usi beritahu, air ni kalau di Sungai Bakam, seolah-olah kalau air tu masuk dalam paip, dia ikut, dia sampai rumah Melayu. Dia tengok rumah Melayu nak keluar je paip, dia kata, ah ni Melayu, tak boleh. Dia pun patah balik masuk paip, pusing. Dia jumpa rumah Cina, dia pun keluar. Ah, itu kalau ikut kepala otak Tan Usi lah. Dia nak beritahu bahawa kerajaan Cina di Pulau Pinang ni kononnya, dia boleh ajar air. Cerdik betul Chow Kuen Yau ni. Dia boleh ajar air, boleh pilih rumah mana Cina, rumah mana Melayu. Mana yang Cina, kamu keluar. Yang Melayu, kamu jangan. Tak mandi orang Melayu, gara-gara air cerdik. Itu kepala otak Sanusi lah. Tapi kita semua tahu, masalah sebenarnya ialah kerana air tak cukup. Dan untuk kita menyelesaikan masalah ini, memerlukan peruntukan besar daripada kerajaan persekutuan. Sebab kita kena bawa air daripada Sungai Perak. Sungai Perak tu dekat mana? Dekat Kuala Kangsa tu. Macam mana bawa air? Kena buat paip. Kena letak pam. Kena letak terowong. Campur tolak. Kita kira-kira kerajaan perlu membelanjakan 4 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah air. Jadi kalau tak ada Sungai Bakap Pilihan Raya Kecil pun, masalah air itu akan tetap selesai. Saya alu-alukan ketibaan Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Kalau sebelum ni ada Menteri Dalam Negeri depan saya tengah berucap, aku keceperuk dah. Sure kena tangkap lepas ni. Baik ya. Cerita air ni. Balik kepada cerita air Abang Bidin dengan Tuan Ibrahim ni. Kalaulah contohnya Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan. Kalau dia dah buat keputusan dulu lagi, berhutang dia berhutang, wang dia ambil, tapi kita tak nampak, tak tahu pergi mana wang itu, dan dia sebagai Menteri Air sampai kesudah tak selesai masalah itu. Tak sampai 1 tahun, Kerajaan Mandani ambil alih tanpa ada pilihan raya kecil Sungai Bakap pun. Yalah, saya nak buat macam mana? Anwar Ibrahim suruh kan? Aku tak setuju ke? Setuju ke? Kena ya je lah. Anwar Ibrahim kata ada masalah air di utara. Anwar Ibrahim kata ni tak boleh selesai sama negeri ni. Persekutuan kena masuk. Saya sebut dia lah, kalau persekutuan kena masuk, kita kena bayar. Bayar tu bukan sikit, 4,000 juta. Dia kata kena buat. Jadi, ini kita melihat keseluruhan masalah bekalan air di Malaysia. Yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat sebelum ini di utara, jangan tanya Abang B. Jadi dalam kerajaan yang kamu kawal duit banyak, yang kamu peruntukkan untuk jana wibawa, yang kamu tutup parlimen supaya orang tak boleh tanya, kenapa kamu Tuan Ibrahim, Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Menteri Air, kamu tak tolong penduduk-penduduk kat sini. Sekarang baru nak datang jadi penghansut. Baik ya? Eh?
Saya tengok lepas 2-3 hari daripada China ni, saya tengok bila cerita ISO ni makin lama makin besar. Saya dari jauh tu kalau boleh nak buat TikTok juga nak beritahu, bukan salah Abang Bidin, salah Tuan Ibrahim. Sebab Tuan Ibrahim ni terlalu cerdik. Mula dia tak tahu pasal ISO. Lepas tu dia cerita pasal, saya tak tahulah ceramah zaman bila, tapi duk viral TikTok beritahu. Sedihnya dia jumpa pakcik tengah tarik motor ni sebab motor habis minyak. Dia beritahu, tanya pakcik sebab apa ni motor. Oh, motor habis minyak. Nak beritahu lepas kerajaan naikkan kononnya harga diesel ni, teruknya rakyat sampai isi minyak motor pun tak boleh. Aku tengok juga dia ni duduk kat zaman mana ni. Minyak motor mana pakai diesel ni? Ada orang kat sini pakai, kecuali pakai motor yang besar macam lori lah kau tak? Motor mana ada pakai diesel? Motor pakai petrol, pakcik. Motor sekarang kalau hebat, bukan saja petrol. Orang dah tak pakai pun petrol, diesel petah lagi lah. Orang pakai EV lah sekarang. Jadi saya memang nak beritahu daripada jauh, sebenarnya janganlah marah kat Abang Bidin. Dia bukan tahu apa sangat pun yang salah timbalan presiden dia. Tup-tup 2-3 hari lepas tu, Murshidul Am dia pula beritahu. Murshidul Am dia kata, sebab Sanusi duk beritahu ni, orang cerdik ni bukan boleh jadi pemimpin sangat pun. Dalam PAS boleh lah. Dalam parti lain tak boleh. Kalau kurang cerdik, macam mana nak jadi pemimpin? Sebab bila menjadi pemimpin, duduk di jawatan kerajaan, isu dia bukan cerita nak isu selesai ISO ni. Isu dia nak selesai masalah air, masalah hutan, masalah ekonomi, segala masalah yang rumit ni. Tapi Hashim Jassin beritahu, dia jawab apa yang Sanusi sebut, sebab dia tak boleh nak jawab. Calon kita Cikgu Jo ada PhD, dia tak boleh nak jawab. Dia pun jawab, kata sebenarnya tak perlu sangat pun cerdik ni, tak penting pun cerdik ni. Hashim Jassin sambung lagi, cerdik tak penting. Yang penting kita boleh percaya dekat dia, percaya dekat calon. Dia nak beritahu, Cikgu Johari ni tak boleh percaya orang-orang Walanun ni, tak boleh percaya. Dia kena percaya orang Walaun. Jadi antara Walanun sebelah kita dengan Walaun sebelah dia, dia nak beritahu tak cerdik pun tak apalah, ISO pun ISO lah, asalkan sebab dia tu daripada kami dan maka dia boleh dipercayai lagi. Baik. Saya nak beritahu kepada Hashim Jassin lah, dan juga kepada pimpinan Perikatan Nasional. Rakyat perhatikan kita. Setiap satu titik yang kita letak dalam maklumat yang kita bagi kepada rakyat, zaman sekarang ni orang semak. Kita ISO ni sebab cerita kebolehpercayaan lah. Macam mana kamu boleh beritahu kepada rakyat dia ada kelayakan sedangkan dia tak ada kelayakan? Itu soal kebolehpercayaan lah. Macam mana kita nak percaya? Kamu tak berterus terang latar belakang dia. Sambung lagi soal dia kerja. Dia kata dia kerja dekat syarikat dia tahun 2022. Baru dia berhenti kerja kat situ. Bila orang semak syarikat tu tutup tahun 2020. Dia kerja kat mana 2 tahun tu? Bunian ke? Itu soal kebolehpercayaan. Kalau benda kecil macam kerja kat mana pun kamu nak konak, apa hal, apatah lagi cerita yang besar-besar. Sebab soal kebolehpercayaan lah rakyat sekarang duk tanya berkali-kali, media duk kejar dia pasal ISO dengan pasal syarikat dia ni. Sebabnya ialah kalau benda yang semudah itu kita tak boleh berterus terang, apatah lagi benda-benda yang lain. Jadi sebab itu, saya tak naklah malam ni cerita pasal ISO, banyak cerita lain lagi ke? Sebab itu saya perhatikan kempen Perikatan Nasional kali ini berbanding dengan kempen-kempen pilihan raya kecil sebelum-sebelum ini, dia tak keruan sikit. Saya round tadi dan saya dapat maklumat tiap-tiap hari, saya dimaklumkan dah 2
dua bilik gerakan daerah mengundi Perikatan Nasional ditutup. Satu dekat Sungai Bakap, satu kat Sungai Duri. Sungai Duri saya berhenti sendiri depan tu nak sahkan. Satu lagi sebab-sebab bilik gerakan di depan masjid lah, saya berhenti semayang. Lepas habis semayang saya pergi intai. Memang tak ada orang, memang tutup. Sebab itu sampai sekarang, isu dia ialah memang nampak ada cacar merba dan tak keruan. Tambah lagi saya tahu, isu dia juga ialah kerana dia tahu prestasi Perikatan Nasional sebagai wakil rakyat setakat ini tidaklah begitu memberangsangkan. Dia tahu, kita tahu dan ada angka yang boleh bantu kuatkan lagi kepercayaan kita tadi. Sebab apa? Sebelum mula pilihan raya, kita dah buat survey pun. Kita buat survey, banyak soalan semua. Satu soalan yang kita tanya kepada pengundi-pengundi, pengundi Cina pun kita tanya, India pun kita tanya, paling banyak kita tanya pengundi Melayu. Kita tanya satu soalan itu ialah, adakah anda berpuas hati dengan prestasi wakil rakyat Perikatan Nasional yang mewakili anda setakat ini? Yang Cina, yang India tu tak payah beritahulah, memang tak berpuas hati lah. Saya nak beritahu cerita yang pasal Melayu. Dalam pilihan raya negeri yang lepas, calon Perikatan Nasional dapat sokongan Melayu melebihi 70%. Dalam 75-77%. Calon Pakatan Harapan ketika itu hanya dapat sekitar 22-24% saja. Maksudnya, majoriti pengundi Melayu setahun yang lepas memilih calon Perikatan Nasional jadi wakil rakyat. Setahun kemudian, kita tanya soalan, kamu berpuas hati ke tidak? Sepatutnya dengan sokongan yang begitu tinggi, kalau dia betul-betul prestasi baik, Perikatan Nasional prestasi baik, sepatutnya sekitar 70% lah yang kata berpuas hati. Yang berpuas hati hanya 48%. Lebih ramai pengundi Melayu di kawasan Sungai Bakap yang tak berpuas hati dengan prestasi sejak Perikatan Nasional jadi wakil rakyat di sini berbanding dengan yang berpuas hati. Sebab itu saya kata mereka jadi tak keruan. Dia nak bawa cerita calon, cerita ISO keluar. Dia nak bawa cerita khidmat setempat dia, dia tahu orang pun tak berpuas hati dengan dia. Dia nak bawa cerita air, kalau lebih-lebih dia main air, nanti orang cerita yang dulu, yang Tuan Ibrahim dulu jadi menteri itu, dia buat apa? Sebab itu saudara-saudari tengok, sampai ke hari ini, kempen mereka tak keruan, dia tak sentuh sangat pun soal penduduk di Sungai Bakap. Kempen dia berlega-lega dengan perkara-perkara untuk membentuk kebencian terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oi, Anwar Ibrahim ni kena maki daripada dululah. Apa yang dia tak pernah lalui, maki dia pernah kena ludah, dia pernah kena pukul, dia pernah kena penjara, dia pernah kena dibogelkan, dia pernah kena. Kalau setakat kempen Perikatan Nasional dengan Walaun tiap-tiap hari maki tu, saya pun gelak juga sebab saya kata, ini lama-lama kesian dekat diorang ni. Diorang ni adalah, kalau pergi jumpa pakar psikologi, pakar psikologi atau pakar sakit jiwa kata kamu dah sampai peringkat sakit jiwa. Sebab sakit hati itu terlebih sangat. Tiap-tiap hari kena maki, kau tidak dia sakit hati. Jadi dia maki lah, semua maki pasal Anwar Ibrahim sana, Anwar Ibrahim sini. Saya adalah juga kena maki, tapi tak sebanyak Anwar Ibrahim lah. Maki Anwar Ibrahim, tapi dia lupa. Eh, ini pilihan raya kecil Sungai Bakap lah. Ini bukan pilihan raya Presiden Perdana Menteri untuk pilih Perdana Menteri Malaysia. Kalau Kerajaan Perpaduan menang di Sungai Bakap, Ketua Menterinya masih lagi Chow Kuen Yeow. Perdana Menterinya masih lagi Anwar Ibrahim. Kalau Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan kalah, Abang Bidin jadi wakil rakyat kat sini. Pun sama juga. Perdana Menterinya masih lagi Anwar Ibrahim. Ketua Menterinya masih lagi Chow Kuen Yeow. Yang kamu tu buat bising cerita negara pumpang-pumpang-pumpang ni,
Yang cerita kat bawah pasal rakyat khidmat kamu, kamu tak sebut. Sebab saya tahu dia sebenarnya tak berani berdepan dengan pengundi-pengundi. Dengan khidmat dia yang orang tahu satu tahun pun orang tak berpuas hati. Sebab itu akhirnya dia bawa dengan segala cerita yang malam ini saya nak kena ulas sedikit sebelum Cikgu Jo lancarkan manifesto dia. Satu, dia cerita pasal diesel. Kita diesel. Kalau boleh, dia nak beritahu yang seluruh negara ni, orang sekarang sedang sengsara sebab diesel dan subsidi telah dihapuskan. Kita dah beberapa kali beritahu subsidi tak dihapuskan. Subsidi dialihkan. Subsidi ditarik daripada orang yang menyeleweng, orang yang tak layak dapat, diberikan kepada orang yang memerlukan, sektor yang memerlukan. Baik, eh? Sebelum kita sampai ke situ dah, saya simpan satu statistik ni untuk nak tunjukkan kepada rakyat yang hadir dan yang mendengar. Orang duk beritahu, Mahathir lah, Tun Mahathir, dia beritahu, dia kata, memanglah sebenarnya sebelum ini setiap Perdana Menteri tahu bahawa penyasaran subsidi ini perlu dibuat. Tetapi oleh kerana Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini sayangkan kepada rakyat, tak sampai hati, maka dia tak buat. Ha. Sebab tu dia kalah deposit dekat Langkawi tu. Dia tak cerita benda yang sebenar. Berapa jumlah subsidi minyak, diesel dengan petrol tahun lepas yang kerajaan persekutuan kena tanggung? 2023. Lebih kurang 52 bilion. Tahun 2015, yang masa kita orang bangkang, saya bangkang, jangan ambil subsidi. Masa itu bila harga diapungkan, berapa jumlah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan masa itu? Tahun 2015. Boleh sempat Google lagi. Sempat Google lagi kalau nak chat. 1 bilion saya rasa lagi. 1 bilion. 2015, 1 bilion. Sebab tu saya tanya kepada kepimpinan masa itu. 1 bilion takkan kamu tak nak tanggung? Kalau 1 bilion ni, kita jimatlah mana yang lebih. Boleh lagi bagi kepada rakyat. Kerana 1 bilion itu dalam jangkauan dan kemampuan kita, daripada kita menaikkan harga minyak dan diapungkan kerana kesan dia tu besar pada rakyat. Memang betul. Masa itu 1 bilion. Masa itu harga minyak berapa sekali-sekali? Berapa? Dalam $30, $20 ke $30 je. Sebab itu masa itu tanggungan subsidi kerajaan hanya 1 bilion. 2016, lebih kurang 5 bilion. 2017, dia naik lebih kurang 6 bilion. 2018, 7 bilion. 2019, turun balik kepada 6 bilion. 2020, dia turun kepada 550 juta je. 2021, naik saya ingat sekitar 3-4 bilion. 2022, zaman Muhyiddin, masa tu ialah zaman PN lagi lah, dia dah naik kepada 22 bilion. Nampak tak beza dia? Kalau jumlah subsidi tu, harga dia 1 bilion setahun, 4 bilion setahun, 5 bilion setahun, kita tak adalah buat bising, masih ditanggung. Sekarang ni pun, subsidi elektrik ni lebih kurang 6 bilion setahun, kita tanggung. Subsidi macam-macam yang lain, kita tanggung. Sebab masih lagi dalam kemampuan dan jangkauan kita. Tapi kalau dah 52 setahun, 52 bilion setahun, bayar bunga 45 bilion setahun. Jadi kita kena buat pilihan. Pilihannya, adakah lebih baik kita bawa perubahan dalam sistem kita mengagihkan wang rakyat supaya mereka yang menyeleweng, mereka yang tak patut dapat, wang ini kita ambil dan kita alihkan. Ada yang dapat bulan-bulan, kita bagi bulan-bulan.
Ada yang dapat dalam bentuk peruntukan untuk baiki air, kita bagi peruntukan baiki air. Sebab sampai bila kita nak habiskan sampai 50, 60 bilion setahun, sedangkan hospital makin terbengkalai, jalan makin berlubang, sekolah tak cukup, saudara-saudara. Sebab itu bagi mereka yang semua ni, Perikatan Nasional yang bising-bising itu dia tahu. Dia jadi kerajaan sebelum kami jadi kerajaan. Dia tahu angka ini. Tapi dia tak beritahu kepada rakyat. Dia lebih rela berbohong kepada rakyat. Sebab itu saya kata soal ISO tak ISO, soal diesel, ini soal keboleh percayaan. Kamu tak beritahu kepada rakyat bahawa kalau kamu jadi kerajaan pun sekarang, kamu kena fikir juga macam mana nak tutup sampai 50-60 bilion setahun ini. Baik, orang tanya lagi. Tapi yang ini yang cerita penyeludupan ni betul ke? Dulu zaman YP dulu masa jadi pembangkang, YB gelak je kata takkanlah nak naikkan harga sebab penyeludupan. Tu tahun 2015 dari. Tahun itu subsidi 1 bilion setahun. Cerita penyeludupan tak sebesar sekarang. Kita mula nampak cerita penyeludupan ini bila kita tengok data dan juga angka subsidi daripada tahun 2019 hingga 2022. Bila kita tengok pertambahan jumlah kenderaan diesel daripada 2019 ke 20, pickup truck tu je lah. Yang lain tu pertanian, lori tu, dia bukan takkan pergi hantar anak sekolah pakai lori trailer kot. Tak ada. Jadi memang jualan kereta atau kenderaan diesel, dia lebih kurang naik 4% je. 2019, 2022 naik 4% je. Subsidi diesel naik banyak mana? 40% saya. 40%. 10 kali ganda bila kita tengok antara kenaikan jumlah kenderaan dengan jumlah yang kerajaan kena bayar kepada syarikat-syarikat minyak. 40%. Kita tahulah ini memang bukan pertambahan ini disebabkan oleh pertambahan penggunaan rakyat biasa. Ini adalah disebabkan oleh penyelewengan, ketirisan, penyeludupan. Ada lagi orang tanya. Eh, tak nampak pun lori dengan kapal duk pergi ke Thailand semua ni. Saya dah sebut sebelum ini, penyeludupan yang besar ni ada beberapa bentuk. Satu yang rentas sempadan. Satu yang di tengah laut. Tak percaya, tanya Datuk Sri Saifuddin lah. Agensi Penguat Kuasa Maritime Malaysia, APMM, bawah dia. Mereka tahulah. Saya tiap-tiap tahun terpaksa berdepan dengan permintaan APMM minta kapal lebih. Tak cukup kapal ni, nak kapal lagi. Duit tak ada, aku banyak nak bagi kapal ni. Memang kapal tak cukup kerana penyeludupan memang banyak berlaku di tengah laut. Kita tahu, Perikatan Nasional tahu. Dia pun tahu sebelum ini tapi dia tak cakap kepada rakyat. Dan satu lagi bentuk penyelewengan dan ketirisan yang besar berlaku ialah yang melibatkan di dalam negara apabila industri-industri yang sepatutnya tak dapat, tak layak dapat subsidi, dia ambil subsidi. Contoh apa dia? Pembinaan. Mesin semua ni, lori untuk industri pembinaan semua, memang kena bayar harga biasalah. Dia jual rumah kat orang, dia buat duit daripada tu. Kalau pengangkutan ni kita bagi subsidi fleet card semua sebab kita tak nak harga barang ni tu akhirnya terkesan atas dasar minyak lori saya nak hantar tiap-tiap hari ni naik, maka saya kena naikkan harga. Rumah semua ni bukan orang beli tiap-tiap hari. Margin dia ada. Jadi dia sepatutnya kena beli diesel seperti syarikat-syarikat biasalah. Sebelum ini memang berlaku ketirisan yang mana orang menggunakan diesel pump yang subsidi tu RM2.15 dia pergi jual kepada industri. Baik, eh? Kalau orang tak percaya, data
terkini mengesahkan benda ni boleh berlaku. Macam, kenapa kita cakap macam itu? Kerana dalam tempoh ni lebih kurang 2 minggu lebih, kerajaan menaikkan harga diesel kepada harga yang sepatutnya mengikut harga pasaran. Urus niaga dan pembelian diesel di sempadan telah jatuh 40%. Dan kita tahu. Sebab itu kalau ada orang tanya saya, tadi ada abang kat belakang tanya saya, YB, sebenarnya kita duk kata ketirisan-ketirisan ini, berapa sebenarnya ketirisan? Kalau tengok kepada di sempadan saja, berdasarkan angka 2-3 minggu ini, maksudnya ketirisan sekitar 40%. Itu di sempadan sajalah. Jadi kita pukul rata kalau nak kira. 40% tiris. Satu bulan subsidi lebih kurang 1 bilion. Satu tahun 12 bilion. 40% tiris lebih kurang 4.8 bilion tiris daripada wang yang sepatutnya sampai kepada rakyat. Jadi yang ketirisan itu kita jimatkan 4.8, tambah lagi penjimatan 4 bilion. InsyaAllah saya rasa kita ada cukup. Sebab itu kita yakin untuk Pulau Pinang tanpa ada pilihan raya ini pun, kita yakin bahawa kita nak buat sistem air untuk utara, kita boleh cari duit. Kita nak perbaiki kedudukan dan juga arus lalu lintas di lebuh raya utara selatan dengan buat lebuh raya bertingkat, insyaAllah kita boleh cari duit. Sebab saya tahu daripada survey penduduk-penduduk di sini, selain daripada masalah air, satu lagi masalah yang paling banyak komplain adalah masalah jalan. CM, penduduk Sungai Bakap selalu komplain pasal jalan. Cuma kita tahu masalah jalan ini dia bukan soal jalan dalam Sungai Bakap saja. Kalau kita tar cantik-cantik licin pun, kita buat besar sikit pun, kalau tak selesai kesesakan di juru, jadi masalah yang sama. Sebab dia nak masuk lebuh raya tu, dia dah jam. Bila dia dah jam, jam dia tu melimpah sampai ke dalam ni. Orang nak keluar ni kena beratur lama. Jadi bila beratur lama, buat jalan licin macam mana pun, tak ada lubang pun, tak bergerak jugalah. Jadi sebab itu, boleh saya minta kerajaan Pulau Pinang, tengok kerajaan Pulau Pinang tumpu jalan di dalam. Kami kerajaan persekutuan tumpu jalan di luar, di lebuh raya utara selatan. Bila kita perbaiki, insyaAllah yang itu lancar, jalan di dalam ini lancar. Dua masalah utama yang disuarakan oleh penduduk-penduduk Sungai Bakap, insyaAllah akan selesai. Baik, eh? Itu cerita minyak. Saya tak boleh kalau saya tak ulas cerita Black Rock. PM dah jawab cerita Black Rock. Jadi saya nak kena jawab jugalah. Baik, eh? Macam mana cerita Black Rock ni timbul ni sebenarnya? Macam mana? Tiba-tiba timbul cerita Black Rock nak? Dia berkait dengan keupayaan kita menaik taraf dan membina lapangan terbang kita. Orang yang biasa, yalah kita ni paling kurang pernah lah naik kapal terbang nak? Isu yang selalu kita suarakan, Allah teruknya lah lapangan terbang kita malu. Allah, lapangan terbang kita ni, bilalah kita nak naik taraf? Kalau pergi Sabah, Sarawak, lagilah. Dah teruk dengar cerita dia. Kenapa kita tak naik taraf lapangan terbang kita? Saya Menteri Ekonomi, tiap-tiap tahun, lebih kurang masa zaman sekarang ni lah. Bulan 7, bulan 8, saya memang pening kepala dan berkampung di pejabat kerana saya kena meluluskan permohonan projek-projek dan peruntukan dari seantero alam. Daripada sekecil-kecil longkang kepada sebesar-besar lapangan terbang. Tiap-tiap tahun saya dah melalui dua pusingan belanjawan negara. Tiap-tiap tahun mesti ada permintaan nak buat lapangan terbang baru. Mesti ada permintaan nak naik taraf lapangan terbang. Satu naik taraf selalunya 3 bilion, 2 bilion. Kalau lapangan terbang kecil pun 700 juta. Baik. Mana kita nak ambil duit ni? Siapa nak bayar ni? Apa beza negara kita menguruskan lapangan terbang kita dengan negara-negara lain yang lapangan terbang mereka itu terus dinaik taraf, terus diindahkan, sistem baggage dia terus terkini,
dan khidmat dia tu bagus. Apa beza dia? Tanggungjawab untuk menaik taraf lapangan terbang juga terletak di bahu operator. Jadi kalau contohnya lapangan terbang Changi, selain daripada dia menguruskan operasi harian, kutip sampah, baggage, bayar elektrik, bayar gaji, dia juga bertanggungjawab dari segi expansion, naik taraf dan sebagainya. Sebelum timbul isu ini, macam mana sebenarnya model kita menguruskan lapangan terbang kita? Modelnya ialah MAHB hanya menguruskan operasi saja sekali-sekali. Dia tak bertanggungjawab untuk menaik taraf lapangan terbang, apatah lagi membina lapangan terbang. Naik taraf lapangan terbang, bina lapangan terbang, itu kerja kerajaan. Jadi tiap-tiap tahun, kesian Anthony Lok. Dia kena fikir dengan saya, kok lapang, bagilah aku satu lapangan terbang naik taraf tahun ini. Saya akan jawab, memang aku nak bagi, tapi duit tak ada. Kalau saya bagi lapangan terbang, katakanlah kita habis 2-3 bilion setahun, saya kena potong sekolah. Satu sekolah 40-50 juta. Satu hospital 500 juta. Kalau naik taraf satu lapangan terbang atau buat yang baru habis 2 bilion, maksudnya aku kena potong 4 hospital. Jadi kalau sedara-sedari jadi saya, pilih lapangan terbang ke pilih hospital? Pilih hospital lah. Dan begitulah keadaannya berpuluh-puluh tahun. Ini masa Perikatan Nasional jadi kerajaan. Dia tak fikir menatang ni semua ni. Ada duit bagi kat Jana Wibawa. Kita nak naik taraf orang kita pula. Allah. Kalau pergi lapangan terbang tak cantik sikit, buat viral tu. TikTok tu. TikTok. Kalau beratur panjang sikit, sistem tak elok, kecoh kan? Dia tak tahu sebenarnya masalah pokok ialah pengurusan kewangan negara yang tak dibetulkan daripada dulu. Sekarang, kalau kita sedari-sedari berada di tempat kami, apa pilihan sedari-sedari? Adakah kita nak beritahu kepada rakyat, kamu tunggulah sampai lapangan terbang tu mereput? Sebab selagi kami tak cukup duit, kita kena dahulukan sekolah, dahulukan jalan, dahulukan hospital. Kita akhirnya tanya, adakah jalan lain? Bagaimana negara-negara lain menguruskan lapangan terbang mereka? Macam mana mereka ada model kewangan yang tidak membebankan rakyat yang dibayar oleh pengguna-pengguna lapangan terbang sendiri? Sebab kalau kita ambil daripada peruntukan pembangunan negara, maksudnya dia akan ambil daripada wang rakyat terbanyak. Buat lapangan terbang, potong sekolah. Naik taraf lapangan terbang, potong hospital. Boleh tak? Hospital pun kita buat, sekolah pun kita buat, lebuh raya pun kita buat. Tapi pada masa yang sama, lapangan terbang pun kita boleh buat dan kita boleh biayai dengan orang yang memang naik kapal terbang. Orang Sungai Bakap tak naik kapal terbang, tak payah bayar. Ada cara dia sedari-sedari. Caranya ialah dengan kita memastikan MAHB mempunyai wang yang mencukupi, dana yang mencukupi. Pertama. Kedua, maknanya MAHB tidak lagi boleh menjadi syarikat awam. Kalau dia jadi syarikat awam yang disenaraikan di pasaran saham, dia nak buat keluar duit lebih sikit je dan naik taraf, pemegang saham yang lain kata, tak boleh, tak boleh. Kau buat keluar duit, nanti dividen kat aku kurang. Aku tak setuju. Selama ni, khazanah EPF tak boleh buat apa. Kerana khazanah EPF hanya ada sekitar 30% lebih je. Kalaupun dia nak naik taraf di mesyuarat agung tahunan, maka perbelanjaan itu akan ditolak oleh pemegang-pemegang saham. Jadi pertama, dia kena ada duit. Kedua, dia tak boleh jadi syarikat awam dah. Macam mana pula nak jadi? Tak boleh jadi syarikat awam ni, daripada saham tersenarai, tiba-tiba jadi syarikat sendirian berhad. Macam mana nak buat? Kena beli saham.
Kalau contohnya sebelum ini, MAHB sahamnya hanya dipegang sekitar 30% lebih oleh KWSP dan juga Kazana. Untuk keluarkan daripada pasaran saham supaya boleh buat keputusan tanpa dibantah oleh pemegang-pemegang saham lain, dia kena beli semua saham itu supaya bila beli semua saham, dia jadi syarikat Sdn Bhd. Masalah juga, duit tak ada. Akhirnya mereka pun buat keputusan, kita akan bina konsortium yang mana Kazanah dan KWSP akan memiliki 70%, maka mereka kena beli sekitar 30% lagi guna duit sendiri, beli saham daripada bursa, maka pegangan dia naik ke 70%, 30% lagi adalah rakan kongsi yang boleh masuk konsortium itu untuk sama-sama menjayakan perkara ini, tapi rakan kongsi itu kena keluarkan duit untuk beli saham selebihnya. Baik, eh? Bila keputusan itu dibuat, adakah tiba-tiba GIP dan BlackRock ini dipilih? Dah. Kazanah buka tender sehari-hari. Kazanah jemput semua ni yang berminat di seluruh dunia. Ada 100 lebih yang masuk. 100 lebih panggil. Ada lagi syarat. Tak cukup dengan syaratnya kena letak wang untuk naik taraf lapangan terbang. Tak cukup dengan syarat kena keluarkan lagi wang untuk beli saham. Ada lagi syarat ketiga. Syarat ketiganya ialah hanya 30% dan Kazanah dan EPF dan Kerajaan Malaysia mengawal sepenuhnya MAHB. Kamu hanya jadi silent partner. Daripada 100 lebih yang berminat itu, yang menepati dan sanggup tiga-tiga syarat itu, tinggal 5 saja sekali. Yang lain, orang tanya, kenapa tak ambil syarikat yang lapangan terbang Changi? Bawa je lah Changi mari kat sini, suruh dia. Yalah, orang lain datang, dia kata, saya sanggup, saya berminat, tapi saya nak kontrol. Saya nak kontrol. Akhirnya yang kata, saya sanggup keluar duit, saya sanggup bina lapangan terbang bagi duit, dan saya sanggup, saya tak kontrol. Tinggal 5 je sekali. Daripada 5 inilah, maka bila dinilai, oleh kerana hubungan dan kerjasama Kazanah dengan GIP ini telah bermula seawal tahun 2012 lagi. Sebab GIP juga operasi dia adalah lapangan-lapangan terbang yang lain, termasuklah contohnya Sydney di tempat lain. Kazanah dengan EPF memang dah ada daripada tahun 2012 lagi. Maka rakan kongsi yang dipilih adalah yang memang Kazanah dah selesa, dah bekerja. Sanggup bagi duit, sanggup beli saham, sanggup tak kontrol, dan memang dah ada sejarah bekerjasama yang lama. Sebab itu GIP. Ni tahun bila ni semua berlaku ni? Seawal 2019. Setari-setari. Tup-tup, awal tahun ini, BlackRock masuk beli GIP. Jadi saya nak tanya saudara-saudari. Kalau saudara-saudari jadi kami, saudara-saudari buat apa? Ini yang menunggang cerita ni, yang cuci tangan seolah-olah kerajaan yang ada sekarang ni memang takut sangat, zionis sangat kononnya ni. Benda ni dah berlaku daripada tahun 2012. KJ masa tu dalam kerajaan menteri. Ada dengar dia bercakap? 2019, Muhyiddin Yassin dalam kerajaan. 2021, dalam kerajaan. Ada dia cakap. Dia hanya timbulkan sekarang sebab dia nak putar alam, kerana kalau di Sungai Bakap ini dia tahu kalau kita nak bandingkan Cikgu Jo dengan Abang Bidin, memang ISO lah Abang Bidin. Jadi dia pusing semua. Dia tak cerita keseluruhan. Kalau saudara-saudari jadi rakyat, sudah tentu kita nak lapangan terbang yang lebih baik. Sudah tentu kita nak wang untuk sekolah, untuk hospital, untuk jalan.
sudah tentu kita nak hanya orang yang menggunakan lapangan terbang saja yang membayar, bukan pembayar cukai keseluruhannya. Dan yang paling penting, sudah tentu saudara-saudari, kita nak kita terus mengawal lapangan-lapangan terbang kita. Baik, eh? Saya dah dapat notis nak kena tutup. Ha. Saya selalunya berucap 2 jam tau. Aku balik merajuk lah, apa ni, tak datanglah kempen. Baik, saya nak tutup begini, eh. Semua ini adalah olahan mereka kerana dia tahu kalau kita nak banding di bawah ini, mereka makin ketandusan idea. Tahun 2022, bila dia masuk PRU, November 2022, dia bagi gambaran bahawa kalau undi Pakatan Harapan, maka China akan ambil alih. Saya ni duk kena cium kaki Chow Kuan Yau je, kalau ikut dia. Jadi orang Melayu ni, adalah yang percaya kat dia. Pergilah undi kat dia. Tup-tup Allah, walaupun cukup jumlah, tapi tak boleh buat kerajaan. Ha. Pesu ada pula lebuh raya pula. Pilihan raya negeri. Tempoh di antara pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri lebih kurang 7 bulan. Dia sempat lagi main cerita ni. Dia kata tak apa. Kita cukup jumlah ni tak apa, walaupun tak boleh bentuk kerajaan. Kita tunggu pilihan raya negeri. Sebab kalau kita menang negeri-negeri Pulau Pinang gini-gini, maka kerajaan Madani akan jatuh. Kita akan jadi kerajaan balik. Oh, ada juga percaya. Ada percaya. Ini mari ini dah dekat 2 tahun. Dia nak buat cerita apa lagi? Dia pergi kat Kuala Kubu Baru. Dia cuba awal-awal, dia kata, kalau menang Kuala Kubu Baru, maka kerajaan akan bertukar. Mampus dia kena maki satu Malaysia. Mari Sungai Bakap ni tak ada orang berani cakap dah. Dia tahu bahawa permainan emosi yang melaga-lagakan dan menakut-nakutkan Melayu, Cina, India, orang tak boleh percaya dah. Orang tahu, kami dah bagi kamu peluang setahun dah untuk jadi wakil rakyat di sini. Apa kamu buat? Air kamu tak boleh selesai, jalan kamu tak boleh selesai. Kalau orang pergi jumpa, kamu kata tak boleh, tak ada peruntukan. Dan siapa kalau nak kata Abang Bidin tak terlibat, Abang Bidin jangan lari, no? Abang Bidin PA, pembantu. Abang Bidin pun terlibat tau ni, 1 tahun. Yang rekod prestasi tak baik. Jadi akhirnya, mereka pusing bagi gambaran bahawa soal penyasaran subsidi, ini agenda Israel dan IMF. Cerita BlackRock dan JIP, ini sebahagian daripada perancangan Anwar Ibrahim untuk menjual negara kepada Zionis dan juga IMF. Saya nak beritahu orang rampas, lain kali dalam kelas masa cikgu mengajar, jangan main TikTok. Dengar cikgu mengajar apa. Buat malu kat orang je. Eh, kau faham ke tidak kenapa negara-negara pergi kepada IMF? Orang pergi kepada IMF, IMF adalah institusi kewangan terakhir dunia. Maksudnya, kamu pinjam duit dengan semua orang satu dunia, bila kamu dah tak boleh bayar, nak bankrupt macam Sri Lanka, baru kamu pergi kepada IMF. Kamu tak boleh pergi kepada IMF kalau kamu boleh bayar hutang. Ada Malaysia nak bankrupt sekarang? Ada kita tak boleh bayar hutang? Tak timbul soal IMF. Kalaupun ada orang gila nak pergi pinjam dengan IMF, IMF kata kamu gila. Kamu tak boleh pinjam daripada kami kerana kamu masih lagi ada duit. Negara yang pergi kepada IMF hanyalah negara yang sudah nak bankrupt baru boleh pergi kepada IMF. Jadi saudara-saudari, akhir sekali, kita ada lebih kurang seminggu. Pertembungan saudara-saudari, kalau dekat Sungai Bakap ini, ialah untuk memilih wakil. Bagi saya lah, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan nak pilih Perdana Menteri. Bukan nak tukar kerajaan. Bukan nak tukar Ketua Menteri. Kita nak pilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang boleh ubah keadaan di sini. Maka sebab itu kita tampilkan Cikgu Johari. Kerana kita tahu akal dia ada, kelayakan ada, dibantu oleh kerajaan negeri,
dan akan diselesaikan masalah-masalah yang di luar bidang kuasa kerajaan negeri oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya harap dalam tempoh seminggu lagi, pertama saya nak minta supaya Tuan Ibrahim Tuan Man yang bagi ISO kepada Abang Bidin ni, Tuan Ibrahim Tuan Man, saya nak tengok dia bentangkan prestasi Perikatan Nasional selama setahun jadi wakil rakyat kat sini. Dulu Mas Tura dulu tunjuk prestasi, saya telah pergi ke Majlis Kenduri sebanyak 200 kali. Ha. Mana prestasi? Aku nak tengok prestasi ni. Saya nak tengok prestasi dan akhir sekali supaya pengundi-pengundi di Sungai Bakap boleh buat keputusan yang terbaik supaya pilih calon yang boleh bekerja kepada saudara-saudari, bukan calon yang hanya pandai maki hamun dan juga membina kebencian kepada pimpinan negara. Jadi sebelum saya kena halau keluar, saya dah berapa kali kau tulis masa tamat ni? Saya dengan ini ingin menjemput semua pimpinan-pimpinan yang ada untuk naik ke pentas dan mengiringi calon kita Cikgu Johari, untuk Cikgu Johari membentangkan dan seterusnya melancarkan iltizam beliau kalau beliau dipilih menjadi adun sungai.